Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ini Pak Samsir 8 tahun tiroid, sekarang hari ke berapa Pak? 6 ya. Hari ke-6 3 kali puasa. Kemarin kan 3. Nah, hari ke-6. Minumnya juga luar biasa ini. Untuk protein perlu telur bebek, ayam kampung atau napa niki Pak? Jenengan kasih Mas. Puyu. Ini protein. Kalau untuk karbohidrat yang bagus itu adalah kentang, beras merah. Bahkan kemarin itu saya kaget Pak. Ibu Megawati itu bisa umur 80 lebih ya. Saya baca di Tabanan. Ternyata dia makannya organik. Jagung rebus, ketela rebus, ubi rebus. Ah itu tok Pak gitu. Beliaunya bisa sehat seperti itu. Kemarin kita lihat, saya juga kaget tuh. Pejabat-pejabat biasanya kan enggak mau seperti itu. Enak-enak. Ah itu ya Pak Samsir. Ini adalah obatnya teroi serta untuk tubuh penyakit apapun insya Allah. Pak Nasir, sekarang saya tanya ya, hari kesini ini hari ke-6, puasa Daudnya 3 kali, gimana rasa tubuhnya pagi ini Pak Samsir? Ya seperti hari-hari yang sudah saya jalani, lebih enteng, lebih ringan. Sudah merasakan ini manfaatnya. Iya. Lebih tenang juga. Ibadah lancar ya, ibadah Pak Samsir. Mudah-mudahan juga alhamdulillah rezeki lancar. Amin. Nah, itu Pak Samsir ya. Pak Haji. Pengobatannya murni herbal ya, Pak Samsir. Juga kita punya waktu cuma 1 bulan. Saya kerja keras di teroidnya Pak Samsir ya. Insya Allah ini berjalan. Besok kita pengobatan di Jatiluwe hari Minggu. Saya khususkan untuk teroidnya karena harus saya pijat. Itu saya urut, saya mijat gak bisa, saya urut dengan doa serta minyak zaitun. Serta yang sangat penting adalah matahari, kebesarannya Allah. Ya Pak Samsir, Pak Samsir ini sudah minum rutin 6 liter di saat tidak puasa. Juga ramuannya dari sini, karena 1 bulan ini saya buatkan ramuan-ramuan khusus. Tuh, ini 3, dikarenakan 3 karena ada istri. Nah, gitu. Ya Pak Samsir ya, kurang 2 menit. Ini masih 3 menit. Ini namanya pengobatan herbal. Kita berdoa ya Pak Samsir ya. Kita berdoa, doanya sangat singkat. Pak Nasir juga jangan lupa setiap kali mau minum berdoa. Berdoanya sangat singkat sekali. Saya juga terjemahkan. Kita mulai ya Pak Samsir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ampuni dosa keempat orang tua hambamu, yaitu 2 orang tua hambamu, 2 orang tua istri hambamu, serta 2 orang tuanya Pak Samsir. Ya, ya Pak Samsir, kalau punya istri 4 orang tua. Masukkan beliau-beliaunya berenam ya Allah ke dalam surga-Mu. Nah, yang kedua, ya Allah, ampuni dosanya Pak Samsir, hambamu ini serta istri hambamu mulai lahir sampai detik ini. Alhamdulillah ya Allah, Engkau beri sakit Pak Samsir sehingga ketemu pada hambamu ini. Ya Pak Samsir, kalau tidak sakit tidak akan ketemu. Nah gitu.
Ya Allah, yang ketiga aku mohon ya Allah, jadikan rempah-rempah ini rempah-rempah yang barokah, penyembuh semua penyakit pada diri hambamu, istri hambamu, serta Pak Samsir ya Allah. Terutama tiroidnya, benjol-benjolannya di dalam tubuh, sembuhkan, sembuhkan, sembuhkan ya Allah. Dengan sembuh ya Allah, berikan hidayah Pak Samsir supaya istiqomah dalam sholat lima waktunya, terutama sekali istiqomah di subuh dan isaknya. Ya Allah, ya Tuhan kami, yang terakhir ya Allah kumohon, berikan rezeki yang halal barokah hari ini pada diri hambamu, istri hambamu, serta Pak Samsir ya Allah. Tidaklah mudah ya Allah untuk hidup di Bali ini tanpa ibadah, tanpa kesehatan dalam mencari rezeki. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Itu doanya ya Pak Samsir. Gitu. Yang utama orang tua, yang kedua mengakui banyak dosa, yang ketiga rempah-rempah ini jadi rempah yang barokah penyembuh. Jadi cuma ini alat. Semua yang menyembuhkan, ngasih penyakit hanya Allah. Nah itu supaya tidak syirik. Dan yang terakhir yang sangat penting, minta rezeki yang banyak. Gitu ya Pak Samsir. Alhamdulillahirobbil alamin.